Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi di konten Saung Tani. Konten kali ini saya akan pengiriman paket bakalan breeding bahan big ini nih. Ini tanduk yang bless, ini yang simetris. Motif bless bahan big tuh. Usia 5-6 bulan. Enak lah. Tanduknya ke pinggir semua ujung-ujungnya, kemudian motifnya nyunah, ada hitam di sekitar matanya dan hitam di sekitar kakinya. Tuh motif kibasi kesukaan Nabi, nggak ules. Kemudian bakal tanduk masagi, tuh lebar ke sini namprak masagi. Ini akan dikirimkan ke Bung Bulang Garut, pemirsa. Tidak pernah ketemu sama orangnya, hanya via WA, dan calon 2 ekor, tidak banyak. Calon ini 1 ekor calon bibitnya, untuk belajar pemula, untuk belajar pingin yang big. Nah ini calon bibitnya, wasil aja. Nah yang putih bertanduk itu juga usia 5-6 bulan, sama akan diringkus. Kita pengiriman sekarang dibungkus saja, karena ke Bung Bulang itu perjalanannya sekitar 5 jam 6 jam ya dari sini. Jadi kemudian jalannya berliku berkelok, kalau tidak di ini kasihan kagubagi beg. Jadi kita cari aman saja supaya tidak terjadi penyusutan yang frontal, tidak terjadi kelelahan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, gelerian jang. Sekarang berpisah. Tuh, tinggal iga kanol, bobokong lebar, pemirsa. Bahan big man, tulang-tulang gede. Anak tunggal, ini anak tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Cing mulus di tempat barunya. Berangkat. Bungkuslah, bungkuslah. Ini tanjakan Panganten, pemirsa. Jalur menuju Pakenjeng, Bung Bulang, Garut Selatan. Ini tanjakan viral, harus berhati-hati, harus waspada lewati tanjakan ini karena tanjakannya panjang, berkelok-kelok dan curam. Nah ini sore hari, ini sekitar pukul 2 sore, ini pukul 2 sore juga sudah kayak pukul 5, pukul 6 ini mah. Sana tuh pemandangan gunung. Dari sini turun terus. Nanti kita naik lagi sana. Koper gigi. Kita pakai gigi rendah. Harus pakai gigi rendah. Karena ke samping kiri jurang, kiri kanan itu cadas, dan di tanjakan yang panjang curam berkelok begini rem harus betul-betul sering dicek ya, harus betul-betul bagus. Nah ini angkutan helm, angkutan jalur Bung Bulang Bandung. Nah ini sangat tajam tikungannya. Nah selesai sampai di depan ada jembatan, itu selesai tanjakan Panganten. Nah kita menuju Pakenjeng ke sana, naik lagi nanjak gitu, pemirsa. Ini jalan-jalan di jalur Garut Selatan memang ekstrim-ekstrim. Bismillah, kita nanjak sekarang untuk mengantarkan hanya sepasang
bakalan breeding jauh-jauh ke Bumbulang. Tapi insya Allah cing barokah ini untuk menjalin silaturahmi pemula, cing berhasil, cing marulus dombana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya nyampe di Mekar Bakti Bumbulang, Kabupaten Garut. Nah, nih sama ya baru ketemu ya ownernya ya teh saha nami teh Kang? Taufik, Pak. Kang Taufik. Assalamualaikum ya Kang Taufik pemirsa, naungan wae konten kumaha teh? Mohon naungan. Sabariji doma di kandang? Di kandang teh nu ku abi panginten 7 nu ku alo we. Jiji katilu anak. Aya doma ge na make hoyong kasaung tani. Aya ieu jeung deba. Ieu mah anu genetik. Silaturahmi we ieu mah nyambungkeun silaturahmi. Nah ini 5 genep bulan pemirsa, ini ngahaja diringkus karena jalannya waduh. Tah. Supernya super. Tah tingali ieu teh motif bless. Ayah hitam di kakinya, nyunah pisan lah ieu mah. Ieu putih ngahaja saumuran. Mudah-mudahan na mulus rahayu berkah salamat di dieu baranahan. Amin. Amin. Sa nami, Pak. Nami Abdul Khair. Abdul Khair asup YouTube. Ya siap. Raka dong. Raka. Tuh. Ieu teh ngurangi stres. Jalana tuh ka dieu mah. Nemean aye cekang Taufik teh sakedik cina awon gusti nu agung untung. Untung dikieukeun. Perjuangan silaturahmi lah. Urang nam da beurat Kang, urang got heula aku teh lah. Siap-siap. Nya ieu mah nyirian we. Berat marukana hampang doma anakna. Berat doma anak mah ge berat. Masih me nama tuh pemirsa super konten super tuh gitu tingali dah. Nih sampai pemirsa bocil-bocil kandangna, iya kandangna. Oh. Tuh hujan dari mana itu, aduh. Kan? Pun anak. Tuh pemirsa, mudah-mudahan mah mulus baranahan. Ningali iya lihat yang sudah ada tuh domba kacang jajalon daraan genep ekor. Kayak di mana di tempat kenana itu bingung kene. Karunya perjalanan jauh supaya buru-buru makan. Ya bismillah para heula. Dihijikeun heula pemirsa tangana can diatur-atur. Ini mah lihat respon makannya dulu. Oh. Iya mah jukut hebat, mending kena iya jukut mah. Susah Pak, rada susah jukut ya Pak. Bismillah. Ke Hariwang pan. Ke Ngarumas. Tuh.
Sae, mantap loh. Mantap aduh. Ada dedek lu. Iya, palaban. Sok, palaban, palaban. Sok, tak dia palaban. Saya jalur iya, meh teu ada. Karalang kuriling wae. Ya. Waktu namar apa ya kemah pemirsa bari ngopi. Akhirnya nama kakabul oge jauh-jauh ke Bungkulang. Mohon nanti ke Bungkur ya teh. Ah, yang nanti ke Bungkur cuma aceng teh. Bisa. Nah, ya teh. Tepang. Bari nganterkeun dua sike pemirsa. Ada. Ah, kemah mudah-mudahan sama mobil. Insyaallah. Ya, orang ngobrol lah Kang Taufik. Mohon, Pak. Nah, didinya lah. Nami teh saha nu leres teh ieu teh name namewe naroskeun teh. Oh. Taufik Hidayat, Pak. Kang Taufik Hidayat. Lembur naon ieu teh? Lembur Kampung Kubang. Kampung Kubang, Desa. Desa Mekar Bakti, Kecamatan Bungbulang, Bungbulang, Garut, pemirsa Garut Selatan. Wah, jalan ka dieu mah pokona mah aduh hei. Aya pikiran mah geus ka mana wae ieu teh sieun hujan. Geus mah nepi ka lembur pikiran mah ieu teh sieun hujan. Alhamdulillah perjalanan 5 jam abdi dugi ka dieu Kang yang akan silaturahmina nya. Muhun sami-sami Pak. Alhamdulillah tiasa tepang. Muhun. Pada malam saya di dinten naon? Ari ayeuna ukur ngarit Pak. Ngarit satan. Di Payun? Di Payun mah di proyek Pertamina di Balikpapan. Waduh, di Balikpapan pemirsa Kalimantan ya. Kalimantan. Beda duit Kalimantan mah beda gede. Ayeuna make hoyong kana ngarit ngurus dobang ari ripuh maneh kumaha dongengna ye. Ah, sente hayang rada tenang, Pak. Bisa kumpul sareng keluarga, bisa sambil ternak. Mohon. Jadi henteu ninggal-ninggalkeun wae istri, ninggalkeun keluarga murang kalih naonnya? Mohon. Tos lami soalna merantau teh. Nya. Mohon lah sente hayang di kampung sareng iya bibilitik. Bibilitik. Mohon. Nah, ini keureuh ngareuyeuh. Yeuh, Kang, Kang Opik. Ari ternak mah lami. Mohon, hasilnya teh ieu teh mudah-mudahan susuganan bari barang hirup. Mohon. Resikonya gede. Teu seindah anu dina YouTube, dari sekian ekor jadi sekian ekor, dari sekian mohon juta jadi sekian puluh juta. Gaji saya ka gaji saya eta mah YouTube. Mohon, Pak. Dina kalaksanaanna mah dilaksanakeun mah jerih payahna lama. Tahunan sadidinten selain ngarit naon wae. Upami 30 ekor sampai ke atas mah teh hariwang sungkurin. Karena itu sudah menjadi usaha kecil. Upami 10 ekor ke bawah mendera ayun mah kan masih diajar lebet. Mohon, Pak. Uma ayo. Soalnya nabian pak ente namanya 2 bulan abi teh. Namanya 2 bulan. 2 bulan di Kalimantan, ah cinta yang di bumi lah. Iya. Cinta ibaratnya abi mera orang kampung tadina. Ah, suganan we cinta bari ternak, bari tani lah insya Allah. Dari tani, mohon. Pelakan. Pelakan. Ya, ayah gawe, sarawe gawe. Mohon lah ya. Ayah mah tetiasa dianalkan ke seeng saheng. Tetiasa dianalkan ke seeng saheng. Mohon. Jadi tetap seeng supaya nyeng sereng nama. Udah ayah pedamelan lain. Jadi ieu mah nyimpen tanaga tabungan. Mohon, mohon. Daripada nabung di mana wae di domba lah sakalian aya bubutuh saeutik aya anakna teu lompat ka bang anu sok sumpah tiap minggu. Kitu nya Kang nya. Mohon mohon Bang. Ngalap barokahna tina sunah nya Kang nya. Mohon. Sabar alami naong konten saung tani. Tos saya setengah tahun insyaallah Pak. Keur di ditu keneh. Mohon nuju di Kalimantan kene. Keur di Kalimantan. Mohon. Nonton terus. Nonton terus aja. Terus tekiat tiba-tiba kemari ah cente. Baya iya weh hila. Laksana jadi laksana, artis. Laksana alhamdulillah. Ayo belum mati saung tani. Jadi papanasan biar hidung ayo nama. Kan wae. Biasa narima gaji tiap bulan naon ayo nama. Ngawang-ngawang ya. Mohonlah. Senadai kuli segala rupa we lalaki mah. Mohon. Bongan pakai hayang pemajikan kayak yang boga budaknya wayahna kudu tanggung jawab. Mohon. Kang kumaha ninggal do mana? Iya, pamirsa saya mah teu ngirim naon anggeun pokona budget segini bahan big sabaraha
yang nampi di dia gitu kan. Mohon mohon Pak. Kuma ninggal do mana? Wah, cocok pisan Pak. Cocok pisan. Wah, ibat-ibat nanti ngecewakan salib yang ningali domba gitu mampun. Kamu harapin. Cuma sana soalnya ada abis di kamar itu. Oh gitu. Kita mohon nak tinggali di konsen. Jika letik nampi dia. Mohon. Oh gitu. Aika dimas itu. Wah, iya mah. Terus ya. Kita bakal gayor, gagah. Mohon. Tanuk, tanuk ke. Bakal masagi itu mahnya. Motifnya nyunah pisan, hitam sidra matanya di kakinya. Mohon. Eta bulu geuleuh keneh. Mohon. 2-3 bulan nomer di guntingan. Mohon. Insya Allah nyusul iya. Amin. Insya Allah kasep mah bakal kasep itu. Mohon Pak. Baik betina oge gitu nya. Wah, jauh menten Pak. Ngan kade bisi ngisuk pake itu beger. Eta karek genep bulan. Dan do mama genep bulan geus bebegeran. Mohon Pak. Pek teh jadi wah cilaka. Setahun ya Kangnya. Mohon. Di dieu mah aya jukut sawah, Kang sayana jukut walaupun teu aya hampas tahu. Mohon, Pak. Saleresna mah ari petet mah wajib hampas tahu saleresna mah. Oh, supaya tanukna tereh, pertumbuhan awakna cepet. Mohon. Margi naon, magi sampai setahun mah masa pertumbuhan tulang. Mohon. Nah, tapi mudah-mudahan lah da piraku lah. Ayeuna mah resep heula nya. Mohon, Pak, resep heula. Pesan-pesan ka saung tani ningalan konten naon? Kesannya alhamdulillah ibaratnya kita saung tani banyak ilmu yang didapatkan lah walaupun Nabi kasarana pemula. Banyak ilmu yang ibaratnya banyak bisa diambil hikmahnya. Mohon. Jadi geus leuleuh-leuleuh semangat deui gitu nya ningali konten saung tani. Ningali konten saung tani semangat. Banyak aki-aki. Banyak elek awewe. Mohon-mohon nya itu mohon. Panawa didinya we ulah. Kang nikmati jalani nya syukuri tetap ikhtiar sabar pan aya nalaguna engke di akhir konten keur nyemangatan urang sadayana nyangakeun do mana nampi artosna cing barokah ka sadayana sami-sami pamadaban cing barokah nampi cing sehat intina mah amin hirup di kampung marek naon deui da kudu aya pangadaek mohon Pak daripada jajauhanan di lemur batur mohon hayang ningali pamajikan. Oke, hese. Mohon lah. Ayang ieu ge, ya dibuka biasa naonan sobat grupan ayang. Alhamdulillah. Tah, ayeuna mah laksana gaduh. Laksana jadi bare saung tani teh na. So, pamirsa alhamdulillah. Salam ngarit susun urang Garut, salam beternak, ngait ternak, tetap semangat, saling support, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tileuleuyan jang nyai cing mulus baranahan di dieu tempat baruna cing bartah tumaninah tuh tawakal jauh mumara ka Garut Selatan. Kita pulang lagi ke Sumedang pemirsa sieun kabur hujan. Mudah-mudahan lah selamatnya sampai amin, sepan, amin. Sampai keluarga kumpul kemari lah. Amin amin. Pemirsa, keren seueur. Oh, jeung ati macan. Alhamdulillah. Selalu mengalap barokahna we. Alhamdulillah. Para pejuang nafkah peternak domba. Anjang-anjang. Darah. Suatu sok kawitan tuan rumah. Jangan bimbang dan jangan sedih karena jalan ini adalah jalan berkah walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Tetap beritian, tetap berusaha dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih karena jalan ini adalah jalan berkah walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Tetap berikhtiar, tetap berusaha dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Kuasa. Tetap berikhtiar, tetap berusaha dan berserah.
kepada yang maha kuasa, kepada yang maha kuasa.